Hi guys, welcome back to my channel with Elvia. Yay! Ini aku senang banget karena setelah sekian lama bertahun-tahun berabad-abad, teman aku yang satu kosan selama 2 tahun ini mau diajak bikin video. Bayangin, dia tuh pemalu banget tapi udah aku bujuk rayu dan sampai aku beliin susu biar dia mau bikin video. Jadi kali ini kita bakal bikin video apa? Ayo. Challenge. Challenge-nya kita makan pop mie rasa pedes geledek. Nah, ini bukan endorse ya. Kita cuma mau bikin seru-seruan aja. Iya. Kita tadi habis dari Indomaret, terus kita kepikiran, tadinya enggak ada kepikiran pengen bikin video ini ya, cuman pas lihat pop mie ini asal ngiler-ngiler gimana gitu, jadi kita beli ini. Langsung pengen bikin challenge gitu. Jadi kita beli 2 dan ada susu untuk penawar pedasnya. Soalnya kita enggak suka pedas ya, guys. Jadi ya, gitu. Harus ada ini kayaknya. Ya, aku sama Indah enggak terlalu suka pedas, tapi pengen nyoba gitu. Terus aku mau minumnya mau ini apa ini teh? Panda Cincau. Aku suka banget sama minuman ini. Aku suka ini dong. Ini apa? Presti. Presti. Rasa original. Nah, bagaimana kelanjutannya? Buat teman-teman, terima kasih yang udah subscribe, dan buat teman-teman juga yang baru mampir dan belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like and share juga ke teman-teman. Kali aja video ini bisa menghibur teman-teman semua. Yuk, langsung aja kita mau siapin air panasnya buat bikin mie ini. Oke, check it out, tunggu ya. Guys, kita lagi nunggu air mie kita tuh sama-sama pertama kali nyobain mie nah, goreng pop mie pedas goreng iya. Rasa ayam pedas ini kita pertama kali, jadi penasaran, jadi mau nge-review juga pedasnya kayak gimana. Sebenarnya kita nggak suka pedas, dan juga pedas nggak apa enggak ya, kayaknya sih pedas banget sih ini kelihatannya dari gambarnya, tapi nggak tahu deh. Pokoknya kita coba deh. Kita masukin air panasnya dulu. Oke, lalu kita tunggu berapa menit ini? 3-5 ya. Kurang lebih 3 menit ya kita tunggu supaya matang. Di sini dapat ini juga apa namanya? Pastilah ya dapat garpu-garpu plastik gitu. Garpu-garpu dari dulu kita kecil. Aduh, by the way aku haus, jadi sepertinya aku mau minum dulu. Ini aku suka banget sama Panda Cincau. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seger banget. Kalau aku lagi bad mood, aku pasti minum ini. Ini enggak apa namanya, bukan endorse ya. Tidak ada sponsor, tapi kita apa? Tapi kita kalau mau endorse boleh juga. Boleh juga ya, dari Pomi, dari Capanda, dari Milk boleh. Juga enggak apa-apa, dari Ultra. Boleh. Siapa kita ya? Wait. Oke, sambil menunggu kita sharing. Jadi sekarang tuh kita habis praktek dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di daerah mana teh? Cisarua, Lembang. Nah, iya di Cisarua. Jadi aku udah 2 minggu, terus si Indah 2 minggu, dan kemarin udah beres langsung kuliah. Ya guys, beda. Kita beda jadwal, soalnya aku kelas B, dia kelas A. Jadi dia dulu baru aku. Iya, jadi aku libur dulu, dia praktek, aku praktek, dia libur. Libur. Jadi enak praktek dulu terus libur daripada dia liburnya. Siap libur tidak bermutu karena memikirkan praktek. Pokoknya apa ya, kenangan-kenangan kamu? Pesan-kesan kamu selama di Rumah Sakit Jiwa apa? Kenangan yang tak terlupakan. Gini, ceritanya gini, awal banget aku masuk hari pertama banget di dinas. Saya gini kan ke rehab. Nah, si pasien tuh ke rehab jam abis makan pagi lah. Setelah itu tuh, ceritanya kan kita dari institusi nggak dari kita doang, ada dari kemarin tuh aku dari PPNI, dari Banten, sama dari Garut. Nah, sama dari Romeus. Romeus.
Nah itulah pokoknya itu ya guys. Terus udah gitu ceritanya si pasiennya tuh si dari institusi lain tuh ngegandeng tuh si pasiennya. Terus dia nggak mau dong mau sama aku. Dipegang gini aku tuh cowok cewek. Cewek. Oh kirain cowok ya bisa digebet tuh. Iya ada yang muda-muda juga ya tapi sayang mereka kesayang ya begitulah ya. Kalau aku kesan yang tidak pernah kesannya terlupakan di sana adalah aku mimpin senam di rehabilitas. Iya aku juga mimpi dong pasien aku pulang gara-gara waktu itu mimpin. Oh mimpi. aku bilang mimpi. Wah, ya iya masuk lagi ke dalam kepala yang belum bisa move on. Aku mimpin apa senam yang di atas panggung itu loh. Terus aku nyanyi. Ada panggung yang dari apa namanya keramik tuh. Terus aku apa namanya mimpin senam. Terus aku nyanyi terus main angklung itu. Aku oh kamu ke rehab masuk ya? Aku enggak. Iya aku ke rehab masuk. Terus apa namanya? Di sana juga pokoknya aku seneng banget karena pasien aku yang isolasi sosial yang gak, tadinya gak mau diajak ngobrol sampai itu kebanggaan banget kayak itu kebanggaan banget selama 2 minggu dengan apa usaha yang sangat keras, usaha yang sangat penuh kesabaran dia mau ngobrol dan mau bercanda sama aku setelah 2 minggu pengkajian dan 2 minggu pendekatan. Pokoknya itu yang tidak pernah aku lupain. Los dulu. Yeay. Oke coba kita kembali lagi ke laptop. Kita cek apakah si ini udah mateng. Kayaknya udah deh. Medok nih, medok. Kamu udah gak sabar. Kayak enak gitu tapi gak tau tuh ya. Kayaknya ini belum kita, ini belum terlalu mateng banget ya. Masih agak ini. Tapi aku udah segini aja tuh. Segini aja. Tapi gak juga sih bingung. Dikit lagi lah. Nah ini mie-nya udah mateng, pop mie-nya ini udah mateng, tapi nggak terlalu mateng banget sih aku, nggak terlalu suka. Terus kita langsung aja mau masukin bumbunya, kita pilih dulu. Jatuh. Aku udah siapin gunting. Ini apa namanya, minyak sama apa, terus kayak omega sama kecap. Bukan, aku ini mah itu, minyak bumbu, sama terus itu. Aduh, terus itu. Baunya juga, aduh. Perut kita bersahabat ya guys. Soalnya kita belum makan guys. Iya. Aku baru. Udah sih udah makan. Aku belum ganti baju loh guys. Belum padat guys. Iya. Biasa tingkat akhir. Sombong banget. Padahal mah tingkat akhir kan menangis. Ku menang. Oke kita masukin semua bumbu-bumbunya. Ini yang terakhir ada bawang goreng. Ih beli bawang goreng. Sombong banget. Ini bawang goreng ada. Terus kita aduk-aduk mie-nya tuh. Kelihatan enggak? Kita aduk-aduk. Ini enggak ada background apa gitu ya. Ini nyala tuh. Coba apa? Isi hamster. Hamsternya baik banget ya kita bikin video mereka pada tidur. Dari tadi kita belum tag si hamster tuh bisa banget. Di belakang kita ada hamster. Soalnya di hamsternya baru melahirkan dong. Iya hamster aku udah lahiran. Jadi aku melihara hamster. Aku suka hewan. Kecuali ulet daun. Ulet daun aku nggak suka. Sama kecoa. Nggak suka. Kayaknya kurang. Ini guys coba lihat coba dulu ini merah banget loh. Bau baunya. Mantul. Coba kamu lihat kayak gimana coba. Asan merah kamu ya? Enggak sama. Nggak sama aja deh. Siap. Guys, kita mulai aja ya makanya cuk. Tapi kita waktu. Kita pokoknya kita waktu pakai stopwatch. Kita pakai stopwatch. Jadi kita cuma enggak matok berapa menit harus habis gitu. Pokoknya cepat-cepat. Siapa? Yang kalah dia harus bikin snapgram kekalahannya. Maksudnya? Ya, kamu nanti kalau kalah harus bikin snapgram aku kalah. Oh. Kalah challenge gitu. Siap-siap. Nanti lihat. Kayaknya aku menang.
Oh ya sebelumnya sombong banget. Yang belum apa namanya, yang belum follow IG kita, jangan lupa di follow Widiatu98 dan Indah Rata Pamela underscore Indah Rata underscore Pamela. Ya itu nanti adalah di sini di atas ya. Yes. Oke, kita akan mulai siap. Bener. Dia belum apa-apa, hidungnya udah panas. Bener, apa kena ini ya? Ayo nanti keburu dingin nanti. Yuk. Kita mulai guys. Nah, ada notif. Yuk. Yuk kita mulai ya. Sprint. Gila pedes banget. Udah aku gak bohong, pedes banget. Baru bisa gigit loh ini. Ini baru satu suap. Cepet banget, gila. Mantul, mantul. Hidung aku pedes aku. Gila. Kata orang Jawa mah sabrangan. Dun udah minum banget, Dut. Apalagi samyang kali ya. Kita belum nyoba samyang tapi ya. Aduh, kayaknya enggak kuat ya kalau samyang. Kita mau coba pakai keripik ya, sama Dut. Tetap pedes banget. Ayo lo, cepat-cepat lo. Mudah-mudahan perut kita enggak apa-apa ya. Kita pakai keripik ini apa ini teh? Tisu di tas ibu aku pada situ. Maaf ya, maaf. Oke okay, guys, ini kita enggak suka pedas jadinya kayak gini. Tapi kita challenge. Kita pakai ini. Pedas. Tapi enak ini. Oh ya, ini tangan kanan ya. Karena ini pakai kamera depan, biasalah YouTuber pemula pakainya di HP. Sombong banget. Kita belum jalan ricis ya. Kalau di lain-lain nggak boleh minum. Aku nggak kuat guys. Aduh. Tuh kan. Ini pomi mantap banget. Kamu nyiptain pomi yang banget pedes-pedes. Tapi nggak tahu ya yang suka pedes kayaknya nggak pedes deh. Tapi bagi kita mah aduh pedes banget. Udah nggak. Ini bener nih, nggak usah nih. Diam-diam pedes. Jadi pedes nyata sampai menusuk ke jiwa dan raga. Siap. Merinding tahu sampai ke telinga-telinga. Pernah enggak sih kalian pedas terus merinding sampai ke telinga-telinga gitu? Pasti cowok kalau pedas gini. Oh ya. Kita mah enggak bisa dong. Kita kalau pedas gini nih. Hidung. Pedas sentuh pedas nih. Itu liatnya ya. Apa? Wah, aku mati. Wah, aku mati, Tun. Aku berkaca-kaca nih. Tun, aku mati. Kok nggak dites guys, biasa nggak ada yang ngecek di ini ya. Kok curhat? Siap. Pokoknya segitu aja lah, nggak tahu berapa. Pokoknya makin malah lagi nge-review lah pedesnya gimana. Udah pedes terus panas nih, jadi tambah berdebar-debar. Udah kepedes emang karena. Aduh. Yang nggak suka pedes pasti segini udah cukup pedes. Udah bikin jangan. Jangan.
harus menang. Hah. Semangat. Mau hacim gak jadi-jadi. Rasa sakit. Ayo lo. Coba ini pedes banget guys. Coba kalian nyoba deh di Indomaret ada. Kayaknya semua juga ada deh. Oh iya di Alfa juga ada meren. Kita gak buka endorse ya. Maaf. Aduh. Kayaknya aku gak kuat deh. Lihat aku masih banyak. Emang aku gak kuat kalau bersih-bersih gini. Dikit lagi guys. Kayaknya dia kalah. Kalah. Tapi lama-lama kalau udah minum nanya terus kenyang. Terus aku udah panas nih. Suap lagi guys. Bibirnya jadi doang. Wah. Dia sih emang ini melekat apa ya? Melar itu gini. Benar guys ini udah lipuh. Sumpah melar banget. Aku enggak kuat. Sepertinya aku kalah. Aku satu suap lagi guys, ini udah mau habis. Oh ini pedes banget. Kalau menurut aku ini pedes banget karena gak suka pedes. Buat kalian yang suka pedes mah, merenan ini teh gak pedes merenya. Mungkin awal-awal pedesnya pedes banget banget. Soalnya udah panas, pedes. Atau karena kita pakai ciki jadinya gak begitu. Tapi pedes ya, emang ya. Udah pedes banget, tapi aku udah gak begitu. Soalnya terakhir cik itu udah gak ada mie-nya. Dan aku masih banyak guys, dan sepertinya aku kalah. Jadi kamu harus menerima. Oke, aku kalah guys. Suapan try gas, gas jadinya. Guys, tuh. Oke, mix, aku kalah ya. Wah. Tuh kan. Aku kalah. Sumpah aku kalah. Aku gak kuat. Lambai tangan. Menang. Oke guys, aku kalah. Ternyata aku kalah karena aku sudah tidak kuat. Makanya aku masih banyak sumpah. Aku udah habis dan Indah udah habis. Dia kuat banget. Ini juga udah dikit lagi dong guys. Aku kalau ini enggak pedes pasti habis, tapi ini pedes banget. Aku enggak kuat. Iya benar, ini kalau yang enggak suka pedes-pedes amat, ini pedes udah pedes. Iya, jadi jangan dipaksa lah. Takutnya malah sakit perut gitu. Oke, karena sesuai perjanjian aku bakal bikin snapgram di HP-nya Indah. Oke, suka kamu, senang kamu? Senang banget. Oke, untuk menuruti keinginan Indah aku bakalan bikin snap di HP-nya dia. Nanti bikin di kamu juga ya biar aku followers-nya nambah gitu. Ah, siap. Siap, siap. Oke. Nih ya, aku bikin snap ya. Lu gak kelihatan nih. Indah paling cantik sedekep B. Dan Indah paling pintar, paling cantik, paling manja, paling pokoknya paling cantik, paling mancung, paling gemes. Gemes banget pokoknya. Paling cantik, paling pintar. Oke, puas loh. Indah paling cantik sedekep. Guys, sekarang kita udah gak kuat karena pedasnya dikit. Kita langsung lanjut minum susu. Karena ini tuh susu tuh punya apa namanya kandungan atau partikel-partikel yang dapat menangkap partikel pedas yang di lidah itu supaya nggak pedes lagi gitu. So deep. Betul. Nah, ini warna yang rasa putih ya, cuma rasa sih yang putih cuma nggak ada. Dan aku nggak terlalu suka susu putih. Oke guys, jadi mungkin segitu aja video challenge kita kali ini. Semoga kalian suka, semoga menghibur. Dan terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa komen juga. Rekomen dong kalian, setelah ini kita harus bikin video apa lagi. Tolong komen di bawah ya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Ya, Widya pamit dan Indah pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.